Di sini kita diminta untuk menjelaskan bagaimana konsumsi energi final penggunaan BBM berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2019. Untuk penjelasannya, kebutuhan BBM termasuk biodiesel dalam negeri pada tahun 2018 mencapai 465,7 juta barel atau per tahun. Nah, yang dipenuhi dari produksi kilang dalam negeri dan impor. Nah, produksi dari kilang dalam negeri dan impor rata-rata sebesar 278,1 juta barel atau per tahun. Nah, dalam impor rata-rata sekitar 165,4 juta barel per tahun. Maka dapat kita simpulkan bahwa konsumsi akan BBM masih sangat besar, bahkan harus melakukan impor untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, maka pemerintah perlu tindakan untuk mengurangi konsumsi tersebut sehingga Indonesia dapat mendapatkan energi yang ramah lingkungan.